Akhirnya terbuka luar biasa wisudanes, sarjana keperawatan dan ahli madya keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris tahun akademik 2017-2018. Prosesi Stella terbuka luar biasa dimohon berdiri. Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, terutama pahlawan di bidang pendidikan, marilah kita mengheningkan cipta. Hening cipta dimulai. Selesai.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab karya cinta kasih-Mu Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Dalam suasana gembira dan penuh syukur, segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda profesi nurse, sarjana keperawatan dan ahli madya keperawatan Stella Maris Makassar. Curahkanlah rahmat dan berkat-Mu atas kami semua. Semoga kegiatan ini menjadi tanda kasih dan berkat-Mu untuk semakin mengeratkan tali persaudaraan di antara kami, serta meneguhkan komitmen kami untuk berkarya dengan sebaik mungkin melalui lembaga pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, mengundang setiap insan untuk ikut ambil bagian dalam karya pewartaan kabar sukacita dan karya keselamatan dengan bersabda, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Dia pun memberikan tugas perutusan dengan berseru, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar gembira, dan sembuhkanlah orang-orang sakit di segala tempat. Kami haturkan limpah terima kasih kehadapan hadirat-Mu Allah yang Maha Kuasa, atas kasih penyertaan-Mu bagi para wisudawan-wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, semoga semua perjuangan, pengorbanan dan kerja keras mereka selama masa pendidikan Engkau sempurnakan dengan daya ilahimu, supaya mereka semua mampu menjadi pewarta kabar gembira dalam profesi mereka sebagai perawat yang akan mengemban tugas mulia dan luhur darimu sebagai saluran rahmat kesembuhan kepada siapa saja yang mereka layani. Berkatilah dan tuntunlah pikiran, budi, segenap daya dan keahlian mereka untuk mengambil bagian dalam bidang pelayanan kesehatan dengan rahmat sukacita dan semangat yang berkobar-kobar menjiwai seluruh hidup dan karya pengabdian mereka. Kami juga mohon berkat-Mu untuk pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar, para suster, frater, para dosen, pegawai, karyawan-karyawati, dan semua pihak terkait dalam institusi pendidikan ini. Semoga Engkau memberkati mereka semua, supaya menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu yang memiliki semangat pengabdian dan pelayanan yang total serta komitmen yang tinggi untuk berkarya dengan sebaik mungkin. Mari bersama-sama kita doakan doa Pater Matthias Wolff. Tuhan, ubahlah diriku menjadi diri-Mu sendiri agar aku boleh hidup di dalam Engkau dan untuk Engkau saja, dan semoga melaksanakan kehendak-Mu yang suci menjadi satu-satunya kebahagiaanku di dunia ini. Ini semua kami mohon kepada-Mu dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melangkah maju sana, tetap jaga hati yang teguh.
dengan mengucapkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa. Rapat Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka wisuda Nars, Sarjana Keperawatan dan Ahli Media Keperawatan dibuka dengan resmi. Laporan akademik oleh Ketua STIK Stella Manis kepada Bapak Sripianus Abdul, SSI, Nurse, MKes, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi, yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Pelaksana L2DT Wilayah 9 Sulawesi, Bapak Dr. Halidnyo MPR. Yang terhormat Dewan Pimpinan Komunikasi JMJ Provinsi Makassar, yang saya hormati Ketua DPD PPNI Kota Makassar, yang saya hormati Rektor Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta sekaligus sebagai narasumber Ores Ilmiah, Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhar Tanto LLM. Yang saya hormati para rohaniwan, yang saya hormati Dewan Pengawas Yayasan Tanta Miriam, yang saya hormati pengurus Yayasan Tanta Miriam, yang saya hormati Direktur PT Citra Nirmala, yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Stella Maris, yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni STIK Stella Maris, yang saya hormati para pastor, para frater, para suster, yang saya hormati Kepala Bangan dan Siai, yang saya hormati para anggota Senat STIK Stella Maris, yang saya hormati para sesepuh STIK Stella Maris, yang saya hormati para dosen dan staf, undangan serta wisudawan-wisudawati, keluarga wisudawan-wisudawati yang saya muliakan. Pertama-tama, perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian berupa kesehatan dan kebahagiaan dengan wujud kegembiraan dalam rangka menghadiri acara wisuda program profesi perawatan nurse dan program diploma 3 perawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar di Hotel Four Points Makassar ini. 186 orang yang terdiri dari 141 orang program profesi perawatan nurse dan 45 orang program diploma 3 perawatan ahli media perawatan. Program profesi perawatan lulusan dengan predikat ujian sebanyak 112 orang atau 79.4%. Lulusan dengan predikat sangat memuaskan sebanyak 29 orang atau 20.6%. Program diploma 3 keperawatan lulusan dengan predikat ujian 10 orang atau 22.2%. Lulusan dengan predikat sangat memuaskan 31 orang atau 28.9%. Lulusan dengan predikat memuaskan 4 orang atau 8.9%. Kategori lama studi sebagai berikut. Program profesi keperawatan rata-rata 1 tahun.
Studi tercepat 3 tahun, studi paling lambat 4 tahun. Rata-rata 3 tahun 0,8 bulan. Dari jumlah lulusan yang diwisuda pada hari ini, ada 3 lulusan terbaik dari program profesi perawatan nurse dan 3 lulusan terbaik dari program lingkungan 3 perawatan Alimania Perawatan sebagai berikut. Program profesi perawatan terbaik 1 IPK 4,00 dengan yunisium dengan kuliah. Terbaik 2 IPK 3,94 dengan yunisium dengan kuliah. Terbaik 3 IPK 3,92 dengan ujian, dengan yunisium, dengan ujian. Program lingkungan 3 keperawatan atau Alimania Keperawatan. Terbaik 1 IPK 3,92.